Weh, kenapa kamu berhenti, Kak? Rombongan pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi anarkistis di tengah jalan raya Rabu siang kemarin. Iring-iringan pengantar jenazah itu merusak sebuah mobil warga yang dianggap menghalangi laju kendaraan mereka. Rabu malam, korban melapor ke Mapolsek Tamalan Raya. Korban membawa mobil yang telah dirusak bagian kaca dan spionnya akibat diinjak dan dipukuli dengan bambu dan kayu oleh para pengantar jenazah. Saat kejadian, korban mengaku hendak pergi ke kantornya di wilayah Maros. Dari arah belakang, ia mendengar suara sirine ambulans hingga ia meminggirkan mobilnya ke tepi jalanan secara perlahan. Gini dia pukul, tapi tidak bisa tuh. Aku minggir, Ji. Kan ini mobil nggak boleh langsung gini, harus pelan-pelan. Setelah terjadi, rombongan langsung papupak. Tapi ada yang naik di atas mobil. Itu yang tambah. Kami akan mempelajari video viral tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku pengerusakan yang ada di video tersebut. Kini polisi masih melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman video yang diambil oleh korban. Kenapa kabar lagi, Kak? Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.